Bisa enggak ini? Itu boy, ganteng mah boy. Sekian dulu, 1, 2, 3. Semoga bisa hidup. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do. Yo, hello boy, berjumpa lagi dengan saya di France sebagai set. Gimana kalian semua? Semoga kalian sehat dulu dan dilimpahkan rezekinya boy. Amin. Oke boy, hari ini kita belum bisa ngonten project MX tipsnya karena kita masih harus di kampung bantuin bapak buat bajak sawah pakai traktor elit. Tapi bohong. Oke boy, jadi di hari ini boy, ini indahnya pemandangan boy ya. Banyak sekali persawahan kiri kanan semuanya boy. Dan untuk MX Kipsnya kalian harap bersabar, nanti next konten tak usahakan upload kalau sudah kembali lagi dari kampung. Soalnya ada satu kendala yang buat ngakak gitu boy. Itu semuanya pasti kalian anak-anak motor yang dua tak itu kepingkel-pingkel lihat konten sebelumnya yang memang di luar ekspektasi banget gitu. Nah hari ini boy, aku itu mau apa namanya ngewangi bapakku dulu untuk ngebon boy, bajak sawah pakai traktor Seher 91 Free. Dan untuk knalpot nanti kita akan pakaikan knalpot CJDW geng. Kemudian untuk bajak sawah ini nanti ya baru nyingkal ya, kita gak bisa gas-gas pol, tapi nanti aja kita akan coba apakah bisa beratak tak enggak, bisa hengker enggak, bisa limit juga enggak gitu boy ya. Nanti tak sepil kalau di sana. Dan untuk MX Kipsnya nanti kalau di mana sudah balik ke sana buat tes jalan itu nanti kan sudah ada Benny. Benny mau ikut ke sana sekaligus liburan sekolah ya Ben. Liburan sekolah toh. Kita akan bawa MX Kipsnya nanti kalau sudah beres Benny buat uji coba dulu boy, buat tes jalan. Kalau aku masih belum berani soalnya. Kali ini memang kayak bolang-bolang klub gitu boy ya. Nah, ini waktu tempat kita kerja boy. Harus jalan kaki ujung kae soalnya sawah boy. Aduh. Nanti kita tak sepil untuk knalpot-knalpotnya dan juga untuk yang lain-lainnya boy. Habis ini tak sepilkan semuanya boy. A few minutes later. Oke, untuk knalpotnya di sini ada silencer CCDW model Sarteng. Iki opo iki? GP1 ben yo. Yo, model GP1. Yang Sarteng CJDW original boy, original. Ingat original. Dan yang satu di sini Kopijinal. Huh? Iya Ben, Kopijinal. Yang di sini model FU dan ledengnya ini ledeng Aqua Racing tahun gak enak. Nah, ini nanti akan kita pasangkan ke traktornya buat tes jalannya, buat berjalan-jalan. Kemudian yang ini kita pasang silencer ini dan silencer ini. Jadi silencernya ada dua. Yang satu yang mana dulu Ben? Racing? Yang standar racing dulu ya, berarti yang ini dulu. Kemudian yang engkernya nanti nyusul. Tapi sebelumnya kita pindah dulu ngolah sawah dulu boy, bajak dulu. Karena ini kalian bisa lihat banyak banget, luas, ada kurang lebih berapa petak ini Ben? Cuma 5 petakan Ben ya? 5 petakan tapi kayak lapangan KB ini boy. Tuh gitu boy. Jadi mariknya ini dulu nanti setelah itu kita tinggal peta sedikit ujung, baru kita eksekusikan gitu. Oke. Kita akan tes dulu boy, ini tanpa silencer CJDW. Ini sudah engine on ya. Kita lanjut dulu. Suara knalpotnya. Nah. Ini suara tanpa menggunakan silencer CJDW geng boy. Gaspol dulu. Suaranya seperti itu ya. Anteng, antep banget boy. Kita di sini ngevlog biasanya pakai motor, kali ini pakai traktor dong. Tua apa ya, makin enak untuk suaranya. Nanti kita akan pakaikan silencer di DW yang model dan model Sarteng alias sarangan setengah, bisa angker atau enggak gitu. Boy. Boy, banyak manyo kontol boy. Nah, banyak manyo kontol di depan sih boy. Tinggal itu paling susah loh boy. Ya. Oke, jadi untuk pekerjaan kita nanti ini boy ada kurang lebih
berapa petak ini, banyak petak pokoknya. Kita akan buat semuanya nanti, cari waktu luang, dan intinya sekarang kita tes dulu tanpa menggunakan knalpot. Jadi silencer suaranya padat kayak gini. Nanti kalau pakai knalpotnya kita nggak tahu gimana lebih suaranya, apakah lebih merdu, lebih engker atau gimana. Nanti kita coba, Bo, ya. Oke, kita lanjutkan dulu ini semuanya, baru nanti dicoba untuk apa namanya, dieksekusikan pakai knalpotnya dulu, Boy. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. Few moments later. Waktunya bersenang-senang pakai silencer GP1 ini dan ini. Yuk, kita bawa ke sana, Boy. Kalian bisa lihat ini, poh, sudah selesai semuanya, Boy. Yang tadi buahnya full suket, sekarang yang kayak lapangannya sudah beres, tinggal pindah ke sebelah sana di ujung. Kita akan bawa ke sana dan dipasang. Kayaknya sana mau hujan ya, semoga nggak hujan. Hujannya nggak kesini, Ben, ya, sampai kesini berapa ini nanti. Oke, kita akan bawa knalpot-knalpotnya ini ke sana. Ayo, Ben, bawa, Ben, kita pasangkan di sana, Ben. Yuk, lanjut, boleh? Mari macul dia tadi ini, boleh? Boleh, boleh. Oke, kita lanjut dulu, Boy. Oke, Boy, kita sudah selesaikan tadi adek-adek di sana, dan ini tinggal sedikit kita akan gunakan pakai knalpot CJDW Brong. Enggak, pakai apa ini, Ben? Thunder Racing dulu, Boy. Jadi ini dia armadanya. Ini pakai CDI apa ini? RC yang 9 juta per tahun. Dan untuk knalpotnya gini. Kita sudah kita buka terlebih dahulu, Boy. Ini untuk knalpotnya kita buka terlebih dahulu. Bisa enggak ini? Kok sana ini bapak enggak? Enggak ya? Bapaknya lagi tidur, Boy. Mau bapaknya lagi tidur di gubuk istirahat. Kita buat eksperimen. Iya, ceklek anjir. Nah, wala. Malah ceklek, Boy. Wala sama bapak tenang itu, Boy. Enggak gua bawa cadangan kita, Boy. Kacak. Enggak bawa cadangan, enggak bawa cadangan ya. Oke, Boy, nggak bisa keluar, Boy. Ininya juga keras, Boy. Waduh, kita pakai knalpot versi Brongnya gini aja ya. Ini po'o. Ganteng ini. Ceblok berapa ini, lebih apa ini dibungkus ini. Boy, ini kalian lihat. Kita pakai pembungkus ini aja. Anggaplah ini kain aspek, Boy, ya. Kita telusin dulu, Boy. Ini pakai air dingin ini, cooling ini, Boy, ya, supaya dingin. Oke, okay. Kalian dengar suaranya, mundur kameramen, mundur. Kita akan coba engine on sandar ini, Boy, ya. Apakah suaranya kalem, nggak berbukin kuping? Ayo kita coba dulu, Boy. Mantep ini, Boy. Kontaknya, kontaknya di shoot sih toh. Ini kontaknya ini agak lain, Boy. Ini kontak elit ya, kalau biasanya keyless. Ini apa lagi, putar-putar ini, Boy, ya. Oke, kita hidupkan dulu. Biasanya ACG ini, Boh. Aduh, biong, Boy. Persenlengnya masuk itu. Netralnya sih, Bro. Netralnya sih, persenlengnya. Wadinya nanti knalpotnya jalan ini. Netralnya sih. Jadi mengharap. Dek. Nah, mantap. Sip. Oke. Okay. Ready, go. Siap. Bisa enggak ini? Kayak kapal jet gitu, Boy. Ada mulus ya, dengar. Maaf, bus yo. Adem banget yo. Luar biasa, Boy. Kayak pakai turbo, Boy, ya. Kita coba buat tes jalan ya. Oke, kita buat tes jalan dulu, Boy. Jagangnya ditarik dulu. Nah. Belok dulu.
Anjay. Knalpotnya suaranya enak, boy. Beloknya memang keluar semuanya, hei. Adem kalem banget ini. Weh, nyingkalnya, boy. Weh, knalpotnya fokus, kalian lihat, boy. Keluar asap dari situ, boy. Ganteng mah, boy. Anjir lah knalpotnya. Oke, boy. Ini kita nyingkal pakai knalpot CJDW seri standarnya. Suaranya kalem banget. Singkalannya enak. Banyak. Boy. Hampir. Knalpotnya jatuh, boy. Kurang kuat, boy. Lihat dari depan, untung gak kepidek. Amankan dulu. Bukan apa sepir. Kali kok. Stop. Oke. Panas. 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 Oke, lanjut. Suaranya kalau tanpa menggunakan knalpot bunyi banget kan? Oke. Enak suaranya, boy. Ini gas ya, boy. Hey, suaranya enak, boy. Lembut. Boy. Oke, boy. Ini versi nyingkalnya enak banget pakai knalpot ini. Di telinga itu adem ayem. Weh. Gak ada obat ini, boy. Wow. Gila nih, Paul. Suaranya halus. Oke, kita lanjut nanti kalau sudah dikit lagi. Captain Ben. A few minutes later. Oke, boy. Jadi, kita sudah 4 kali putaran pakai ini. Enak banget suaranya, boy. Oke, gimana suaranya? Oh, kalau dari jauh suaranya enak. Oke, boy. Jadi kalau dari jauh suaranya katanya kedengarannya enak gitu, boy. Oke, tak dengarkan dulu, penasaran aku. Motor-motornya gua ternyata dari jauh atau bukan? Dari jauh kayak suara motor repo gitu, boy. Oke, dengar ya. Ini dari mic langsung ya. Nih, yang kamera sini. Dekat kayak suara apa ini? Oke, ciri khas timing kuda ini, boy. Oh, timing drum band, boy. Dengar deh, lihat knalpotnya, coba dengar deh. Timing drum band ini. Oke, mati. Idle drum band. Oke. Nafas kuda sudah, nafas jaran sudah. Sekarang kita lepas dulu. Ini, boy, kalian lihat, boy. Ternyata panas juga, boy. Harus pakai air cooling pendingin dulu, boy. Ya. Dan cuk panas. Cuk asu. Iya gitu urusan ini. Panas banget, boy. Kalian dengarkan suaranya Ben. Kan enggak apa-apa iki, ndotak. Timbane ya. Oke. Ini kalian lihat ya. Dengarkan, boy. Enggak mau cepat, boy. Nah, dengarkan ini. Suara knalpotnya di bawah. Ces. Nah, toh. Encep kulu. Boy, lanjut yang CJDW GP1 silencer Sarteng, boy. Wow, suaranya kayak gimana? Pasangkan ini silencer model full lash sasing, full lash cobra. Dipasang dulu ke sini. Ini agak susah ini. Aduh, bisa enggak ini nanti ini? Waduh, piye gitu urusan ini. A few minutes later. Oke, boy, ini sudah kalian lihat ini asbesnya. Kain anti panasnya sudah beres, ini pakai Broncos ya untuk bungkusnya. Ini knalpotnya CJDW gengnya di sini. Oke. Tampilannya kayak gini, silakan di sinematik dulu kameramen. Kalian lihat hasilnya, boy. Yeah, so you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave.
sekarang waktunya di engine on kan lagi versi standar racingnya. Jadi ini knalpotnya di bagian sini sudah tak tutupin full, sehingga ini kali dua kalian lihat ini sudah memang benar-benar rapat, nggak ada lagi yang keluar di sini, semoga kayak gitu. Dan di sini juga bracketnya antik unik, bracket termahal ini boy, yang langka banget. Sekarang kali satu kita coba engine on. Anjay, engine on. Prosnelingnya harus netral toh, kayak. Oke, kita buat stasionernya dulu. Ini stasioner idle apa ini ya? Idle keong. Oke, kita gaskan dulu. 1 2 3. Semoga bisa hidup. Us. Wis. Tidak dijagang. Tidak dijagang ini, agak susah ini. Apa kesel boy? Gak bisa engine on ini. ACG-nya rusak. Wow. Belum bunter boy, sana kalian lihat boy, santai boy. Gak ketok ya? Belum bunter boy. Oke. Stasionernya kayak gini. Wow. Angker parah boy. Dari dekat dulu ini versi stasioner idle-nya. Dari dekat ya. Mundur. Suaranya kayak gini. Coba kalau dari jauh. Ada cuma kecil. Kecil. Suaranya lebih brong ini boy. Kita coba dulu gaspol. Versi engker-engkernya kita coba gaspol dulu. Woi. Ngebas. Ngebas padat suaranya boy. Oke, lihat kalian lihat beluknya, beluknya ke atas. Ini namanya bukan backfire boy, beluk fire boy, apa bulat O. Oke, kita coba buat jalan dulu boy. Kalau dilongi gasnya dia angker banget. Kita coba buat jalan pelan-pelan dulu. Ambrol lagi. Aduh, muncul lagi boy. Kalau kayak gini kan suaranya dia lebih nyaring ya. Belum buat jalan sudah jatuh lagi boy. Oke, kita buat tes jalan dulu. Knalpot CJDW startingnya boy. Woi, mau buat jalan aja brebet dulu, bebeng gitu boy. Angker boy. Woi, anjir. Suaranya boy, kalem kayak motor 4 silinder ben yo. Wow. Walah. Acur nih. Suaranya boy, adem lebih enak, ini ramah lingkungan dan tidak mengeluarkan efek polusi boy. Karena beluknya langsung ke atas, sangat bagus. Kalian lihat beluknya di knalpot, zoom in 2 kali, fokus ke knalpotnya. Nah, small boy, knalpotnya makin kentul-kentul boy. Oke, okay. Putar dulu, putar. Banget gitu boy, kayak knalpot 4 cak suaranya, dan tampilannya juga keren, membuat tampilan traktor makin elegan gitu boy. Oke, ini suaranya memang agak bocor-bocor tipis, tapi kalau dari jauh kedengarannya lebih oke. Lebih santuy, enak gitu boy. Nah, oke, versi beloknya dulu. Semoga knalpotnya nggak ucul. Ini banyak yang parkir sembarangan ini, boy. Jagangnya, Pak D. Jagang. Nah, sudah 2 putaran dan sip ternyata, boy, suaranya, boy. A few minutes later. Oke, kita sudah buat jalan. Bajang sawah juga sip, mantap. Suaranya ngebas enak, cuma terkendala di sana sampai gosong itu. Apa haskunnya? Zoomin ibu haskunnya sampai gosong, kalian lihat. Nah, sampai gosong pol. Cuma nggak masalah, yang penting
suaranya ternyata lebih enak pakai ini, boy. Ini kayak peredamnya. Angker dapat stasioner apa? Backfire juga dapat. Semuanya serba oke. Sip, mantap lah gitu, boy. Aduh. Oke, boy, sudah selesai kita garapnya ini. Bajaknya. Akhirnya satu hari ini kita dapat berapa ini ya? Banyak peta, Ben, yo. Banyak peta lah ini, boy. Dan yang paling seru pakai knalpot racingnya ini. Jadi, langsung aja dicopot bawa pulang lagi, karena kalau ditinggalkan di sini takutnya nanti hilang gitu, boy. Oke, sekarang kita mau bersih-bersih dan nanti kita lanjut di konten selanjutnya untuk motor apa ya? Super Kip ya, Ben, yo. MX Kipsnya gitu, boy. Jadi, oke, terima kasih nonton video kali ini, boy. Vlog kita di sapa Moto Vlog, bukan Moto Vlog, Traktor Vlog, boy. Jadi, sampai bertemu di video selanjutnya, boy, ya. Eksperimen tengok kali ini cukup lumayan gokil sih. Juga kesel pol ini, boy, ya. Oke, boy, sampai bertemu video selanjutnya, boy. See you. Goodbye. Bye-bye. Nek, boys. Cut.